pelaksana bimbingan materi KSR Kimia, bahwa dari tadi kami di kimia sebenarnya tadi adalah kami banyaknya bahas materi, dari materi ke dari soal ke materi. Jadi kami itu kami pada para guru sebelumnya mencecur atau mengambil soal-soal sebelumnya atau yang pernah ada di telegram dan ada berseliweran itu. Jadi kami tadi itu adalah mengambil soal-soal yang memang pernah dikeluarkan, memang itu dijawab sama anak-anak. Jadi dari yang kami lihat ada beberapa soal, bahkan Bapak Budiman juga mengatakan itu emang beda jauh levelnya daripada sebelum-sebelumnya seperti yang sudah-sudah. Ada beberapa dari kami, emang kami akui, kami emang tidak bisa menjawab itu. Kami akui, kami sebagai guru itu kami saja belum bisa. Sama. Ya, kami saja belum bisa menjawab soal itu. Makanya tadi kami kasih soal itu. Jadi kami munculkan soal itu tadi kami tanyakan ke Bapak yang Pak Budiman sebagai narasumber kami di dunia. Kemudian ada beberapa, tidak semua soal memang. Tidak semua soal yang kami tidak bisa, tapi yang tidak bisa itu yang langsung kami tanyakan. Tapi Pak, soal yang kami tidak bisa itu masih banyak. Tadi kami tanya, tadi organik belum terima kan? Belum. Organik belum, yang kami tanya tadi cuma masih vibrasi. Vibrasi itu tadi ada sekitar 4 ya, materinya ada termalometri, iodometri, nah itu masih satu materi. Di kimia fisiknya ada tadi beberapa sedikit, dan itu rata-rata. Bahkan dari kami juga ada beberapa yang belum. Jadi ada soal yang sudah kami jawab, Pak. Soal yang sudah kami jawab, kami sempat tanya ke Bapak tadi, Pak, jawaban di soal ini berapa? Oh, sampai iya. Sekarang belum, Pak. Oh, iya. Belum. Jadi masih banyak yang kami mau tanyakan sebenarnya. Nanti karena sudah hanya sampai jam 3:30 atau jam 4 hari ini, jadi kami berharap, ataupun saya sebagai guru kimia, masih perlu banyak bimbingan atau perlu yang masih banyak perlu soal yang tadi diskusikan sama narasumber terutama Pak Budiman seperti itu. Dan harapannya ya jangan sampai di sini. Jadi ada kelanjutannya seperti itu, Pak. Seperti itu. Cuma itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Irama Widya dari Irama Widya sudah mau menghadirkan Pak Budiman sebagai turut diskusi sama kami untuk menjawab soal, dan terima kasih juga kepada Cabang Dinas sudah mengakomodir kami di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Olimpiade Nasional Aceh Utara. Aceh Utara bisa.